Bakpia sebenarnya berasal dari negeri Cina. Aslinya bernama Tou Luk Pia, yang artinya adalah kue pia atau kue kacang hijau. Selain itu pula, bakpia mulai diproduksi di Kampung Patok Yogyakarta sejak sekitar tahun 1948. Pada tahun 1980, mulai tampil kemasan baru dengan merek dagang sesuai nomor rumah, diikuti munculnya bakpia-bakpia lain dengan merek dagang nomor berlainan. Demikian pesatnya perkembangan kue oleh-oleh itu hingga mencapai booming sejak sekitar tahun 1992. Dari awalnya ya, itu minyak 4 liter, kacang 25, 17 kg gula, 250 gram garam plus kurang lebih 4 sendok makan. Itu satu adonan. Kita diorder dari Pasuruan, Demak sana, Semarang. Bukan. Kalau gula kita dari pabriknya Madu Kusmo, sini Jogja. Dari apa ini? Tepung kita pakai cakra segitiga biru itu kita ordernya dari ini cabangnya dari Surabaya ya, kita lo rame itu harinya itu dari Jumat Sabtu Minggu kita lumayan stok banyak. Kalau dari Senin Selasa kita konsumennya menurun. Nah itu banyak orang liburan, kita Jumat Sabtu Minggu kita konsumennya banyak. Kebetulan dari ke Jogja ada tugas kantor, terus ya udah tugas kantor nitip. Apalagi Jogja makanannya cuma babi ya. Menurut saya babi aslinya dari Jogja. Yang paling sering dibawa atau saya temui ya bakpia itu, bakpia sama yangko. Sepengetahuan saya yang saya kenal katanya dari Jogja, khasnya Jogja gitu. Jadi kayaknya kalau datang dari Jogja ya, ya bawanya bakpia. Saya pun pernah di Aceh, datangnya teman-teman dari Jogja, oleh-olehnya bakpia ya. Jadi gitu. Jadi mengenal Jogja identik dengan Jogja gitu. Ya, ya. Yang jelas kalau kita bicara Jogja itu nggak bisa lepas dari bakpianya gitu. Sebenarnya bakpia itu berasal dari Cina. Tapi orang-orang menganggapnya sebagai makanan khas Jogja. Bahkan bakpia bisa membawa nama Jogja hingga ke mancanegara.